Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu wajan bro. Udah lama banget nih gue gak bikin konten, hampir sekitar 2 bulan ya gue gak bikin konten, karena memang dibagi-bagi dulu waktunya. Kali ini gue sekitar 4 bulan atau 3 bulan yang 3 bulan belakangan ini gue lagi demen banget cupang nih bro. Cupang hias. Gue beli sekitar, kalau sekarang sih ada sekitar 85 ekor itu. Akan nambah terus karena memang gue gak tahu kenapa suka aja ngeliat warnanya, ngeliat dia menang, ngeliat dia senang, lincah gitu ya. Senang aja gue ngeliatnya. Dan kali ini gue mencoba untuk belanja online pertama kali ya bro. Karena gue biasanya kalau di cupang itu gue suka ke tempat yang penjual ikan hias ya. Jadi penjual ikan cupang di daerah gue sangat banyak. Dan gue bisa milih mana yang bagus, mana yang menurut gue oke ya. Langsung gue pilih, langsung gue bawa pulang. Pernah gue beli online kan. Akhirnya gue kepikiran pengen belanja online untuk ikan cupang gurih. Nah akhirnya gue cari-carilah di Shopee ya. Nyarinya juga nggak sembarang gue cari, gue lihat reviewnya, kalau memang review pembelinya bagus-bagus ya gue untuk memutuskan untuk beli, tapi kalau memang reviewnya agak sedikit kurang bagus ya gue cari-cari toko lain kan. Dan alhamdulillahnya di saat gue lagi pencarian-pencarian ikan hias itu pertama gue ketemu satu penjual yang menurut gue itu sellernya oke sih. Dari review-review yang sudah beli sebelum gue juga keren-keren, bintangnya juga selalu 5 kan, gak pernah komplain, gak pernah ada apa, dan responnya juga cepat. Akhirnya gue coba tes untuk bertanya dulu. Awalnya gue tanya-tanya dulu, ada satu ikan di toko itu namanya Nata Storku ya bro. Nata Storku di Shopee. Akhirnya gue tanya sama si penjualnya, ada gak mas untuk stok barang ini atau ikan ini? Di respon cepat bro, gue nanya singkat dibalasnya panjang kali lebar kan bro. Dari situ gue bilang, wah sellernya ramah nih bro, gue bilang kan. Karena kita ngasih pertanyaan sedikit, jawabannya banyak. Nah itu gue paling suka tuh bro, jadi kita gak pelit dia namanya untuk penjelasan, gak pelit namanya dia untuk nulis-nulis gitu kan. Nah itu gue suka, makanya gue memutuskan untuk beli ikan hias cupang lurin ini di at Nata Storku. Ini tokonya beralamat di Kabupaten Kediri ya bu, Ngasem Jawa Timur. Ini gue beli bahanan lurin ori Thailand. Ini gue pesan sekitar tanggal 13, dikirim tanggal 14, sekarang tanggal 16 sudah sampai ke Tangerang tempat dia tinggal. 2 hari itu cepet prosesnya, nggak begitu lama, jadi si ikan juga kemungkinan akan sehat. Tapi gue nggak tahu karena belum gue buka ya bro. Nanti kita buka sama-sama gimana si ikannya. Moga-moga aja reviewnya kan banyak dalam bonus tuh bro, moga-moga di dalamnya ada bonus ya bro. Ya namanya berharap gak apa-apa bro, namanya berharap kan moga-moga aja ada gitu kan. Oke, ini sekarang tinggal gue unboxing ikan dari Nata Storku ya bro. Moga aja memang hasilnya bagus, memuaskan ya bro. Kita langsung unboxing ikan. Untuk packagingnya sih bagus bro. Wah, dia pakai ini tuh, pakai apa namanya, gabus. Jadi kalau dia pakai gabus itu insya Allah aman, karena juga sehat. Ada kan yang langsung packing-packing gitu aja kan. Nah ini pakai gabus, dia agak bagus. Moga-moga ikannya bagus, karena aku berharap ya lurim ini kan memang elegan ya bro. Bisa dibilang ikan mahal. Oke. Kita buka. Nah, ini kan gabus. Kuat sih kalau gabus ini. Kita buka ya. Wah,
Bener bro, gue dapet bonus bro, alhamdulillah bro. Gue beli satu, dapetnya dua. Sebentar gue kulen dulu ya bro. Nah ini gue singkirkan dulu. Nah ini gue beli ini bro, bonus yellow base. Wow, bonusnya gak kaleng-kaleng bro. Serius, keren nih bonusnya nih. Lincah lagi. Lincah iklannya bro. Tuh. Ini bonusnya nih. Wah keren nih toko nih. Biasanya bonus itu, ya gue gak tahu sih karena gue baru beli ya. Tapi ya, dia gak pelit sih kasih bonus. Masih lincah lagi, kondisinya masih bagus. Oke bro. Ini gue masukin ke ini dulu ya. Gak langsung gue buka. Jadi gue masukin ke si keren loh bro, serius. Gue masukin ke tempat ini dulu, jadi dia adaptasi airnya dulu. Jadi biar gak terlalu kaget dia pas ini ya. Jadi gue masukin dulu. Biar ini tunggu 5 menit. Nasi Blue Rima juga gue masukin juga. Jadi gak gue tunggu sampai 5 menit. Oke, nanti setelah 5 menit baru kita buka sama-sama ngeliat secara fisik kalau sudah ditopes ya bro. Oke, tetap di Bumbu Dapur 16, nanti skip bro. Oke bro, ini sudah 5 menit ya, jadi tinggal coba kita buka bro. Penasaran juga saya. Coba kita buka yang Blue Rim ya bro. Yang Blue Rim kita buka, langsung kita masukkan. Oh dia 2 kali. Potongnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat. Jatuh. Oke. Kelihatan ya bro. Sehat. Yang ini juga sama. Kita. Bonusnya nggak kaleng-kaleng Etnatas Turku bro. Kalau mau belanja, gue saranin ke sana bro. Ini gue udah buktikan sendiri, memang nggak kaleng-kaleng. Bismillahirrahmanirrahim, sehat. Oke. Ikannya lincah sih bro. Keren. Thank you seller at Natas Turku. Puas lah untuk belanja online pertama kali ya. Ini agak hujan jadi agak noise suaranya bro. Gue syuting pagi-pagi ini agak hujan. Coba kita dekatkan kameranya sebentar bro. Keren ya bro, Blue Rim. Ini yellow base. Sehat. Perjalanan dari Kediri Tangerang. Kualitasnya memang keren nih. Toko. Ini Blue Rimnya. Masih ada biru-birunya di badan. Nanti dia clean sih bro. Kalau emang bisa gue ngerawatnya. Oke, sampai sini dulu bro. Review unboxing pertama kali gue belanja cupang di online ya bro. Ternyata cukup memuaskan. Sekali lagi kalau emang lu pengen belanja pilih-pilih toko kan agak-agak susah ya. Jadi gua saranin lu bisa kunjungi toko lu pilih-pilih di Etnatas Turku. Nanti gua cantumkan di deskripsi video gua linknya. Jadi lu tinggal pilih-pilih aja, nggak cuma cupang sih bro. Ada apa namanya, ada aquascape, rumput, elastis, bukan apa sintetik. Terus ada apa namanya, aerator dan macam-macam lah bro, nggak cuma ikan hias saja. Dan gua jamin ikannya keren-keren bro, tuh lo lihat sendiri bro. Ini bonusan aja begini bro. Ini kalau di sini ya nggak tahu harganya berapa bro, tapi untuk bonusan keren menurut gua. Jadi nggak mau cewakan lah untuk belanja di sini tuh. Untuk pesanan gua juga oke nih. Jadi gua tarik kesimpulan, gua akan belanja lagi untuk kedua kali ya bro. Jadi ntar gua unboxing lagi. Jadi gue mau belanja ikan cupang apa, ditungguin aja video gue berikutnya ya bro. Tetap di Bumbu Dapur 16. Jangan lupa like, share, and subscribe ya bro. Thank you sudah saksikan video gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu aja.